Bersa Frianto, pemilik usaha batik Waliri Desa Beka, Kecamatan Warawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, kiranya perlu menjadi contoh. Semangat tidak terpengaruh dengan lesunya ekonomi saat ini. Ia bangkit dan berkreasi menciptakan batik motif corona dipadu dengan motif Sigi. Pandemi COVID-19 merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat secara global. Namun di balik itu, ada seorang pengrajin batik cetak di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang justru mengangkat virus corona sebagai salah satu tema motif batiknya. Dan tak disangka, di tengah sepinya penjualan, motif corona justru diminati banyak pembeli. Pengrajin batik cetak, Afrianto, memulai usaha awal tahun 2020 lalu setelah berguru di Pusat Batik Bomba di Kelurahan Lekatu, Kota Palu. Berbekal pengalaman tersebut, dia kemudian mengembangkan sendiri motif-motif baru dengan mengangkat tema-tema lokal khas Kabupaten Sigi. Usaha batiknya pun semakin dikenal masyarakat. Pesanan berdatangan mulai dari perorangan, pesta, instansi pemerintah di Kabupaten Sigi maupun tamu-tamu dari kementerian. Untuk motif yang paling laris dan banyak diminati adalah motif tai ganja khas Kabupaten Sigi yang memiliki filosofi tentang kesuburan. Bukan hanya itu, berbagai motif seperti daun kelor, patung CP, dan khas-khas Sulawesi Tengah juga banyak diminati. Afrianto menyediakan lebih dari 20 motif, baik umum maupun lokal. Di masa pandemi, dia melakukan inovasi dengan membuat motif corona yang dipadukan dengan motif tai ganja. Rupanya motif corona cukup menarik perhatian. Per helai dijual mulai Rp200.000 sampai Rp250.000. Kita angkat motif daerah khususnya seperti tai ganja. Ini cuman saya kemarin karena melihat sekarang ini pandemi corona ya. Nah, saya coba buat ini. Saya coba angkat buat sejarah bahwa ini pernah motif corona. Pernah di virus ada. Saya coba buat ini dia bagikan dalam bentuk batik gitu ya. Buat di batik. Peminatnya untuk motif corona. Alhamdulillah pas baru buat motif corona langsung banyak datang lihat motif ini. Maunya mereka tidak apa corona boleh sampingnya dengan motif tai ganja khas Sigi. Kita buatlah ada dipadukan ya. Dipadukan motif tai ganja. Banyak peminat. Usaha batik Waliri ini memperkerjakan 13 orang. Dalam satu kain, Afrianto dan rekannya bisa menyelesaikan hingga 2 pekan. Itu pun tergantung cuaca dan bahan yang ada. Kendala saat ini karena COVID. Semua bahan baku harganya naik, apalagi bahan baku didatangkan dari Pekalongan Pulau Jawa. Kedepannya, Afrianto berharap pemerintah Kabupaten Sigi semakin memberikan perhatian yang besar untuk usaha-usaha kecil sehingga ia bisa mandiri dan mensejahterakan pekerjanya. Dari Sulawesi Tengah, kontributor Nusantara TV, Jamie, melaporkan.